Harusnya dibongkar itu Pak. Ini dalam itu tapi susah. Mahal, jadi kita agak karena tiang enggak bisa masuk dari TNI. TNI, Pak. Itu TNI aja apa? Nah, cara apa? Sini, Pak, baru bisa. Jadi enggak bisa masuk. Orang jadi kayak RP tengah itu, Pak. Orang ini anak. Siswa juga di sini. Pindahnya ke sana, Pak. Jadi pintu masuk dari sana, bukan dari sini lagi. Ini untuk orang aja. Bongkar itu tanah kita, itu harusnya di belakang. Ya nanti kita kesana. Akan tetapi nggak dikasih terus sama mereka. Kita mau ke sana. Selamat datang kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Jarod Saiful Hidayat. Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi dengan kami hormati pimpinan PT Kervas Indo. Yang kami hormati Ketua Yayasan Seni Budaya Jakarta. Yang kami hormati tamu yang berbahagia. Kawasan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki. Jadi revitalisasi Pusat Kesenian kebanggaan kita Taman Ismail Marzuki. Betul lah. Nah belum afdol nih non kalau misalnya kita sedang ada di Pusat Kesenian Ibu Kota Jakarta, tapi tidak dibuka dengan sebuah kesenian. Wah, setuju tuh Bang. Nah, langsung saja untuk membuka acara pada sore hari ini, mari kita sambut tari selamat datang Kembang Selaras. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ya Rabbi, Tuhan sekalian alam, pada hari ini kami berkumpul untuk bermunajat menghadap keberkahan dan keridhaan-Mu ya Allah. Maka tuntunlah kami menuju jalan-Mu sebagaimana Engkau telah menuntun dan memberikan petunjuk pada utusan-Mu, khususnya demi kesuksesan rangkaian kegiatan yang kami adakan ini. Ya Allah, ya Nur, Tuhan sumber segala cahaya, terangkanlah setiap ruang lorong dan sudut gedung Taman Ismail Marzuki ini dengan pancaran Nur Ilahi-Mu, agar setiap tampak langkah, setiap gerak tubuh, dan setiap niat dan pikiran kami selalu tertuju mengharap keridhaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Alim, sumber segala pengetahuan, bersama dengan repetisasi UP kawasan Taman Ismail Marzuki ini, maka satukanlah tekad kami untuk senantiasa berkomitmen mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan pengetahuan agar kami dapat menjalankan amanah dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Ya Allah, ya Hadi, yang memimpin dan memberi petunjuk, sematkanlah sebagaimana kebijakan dalam memimpin yang Engkau mukjizatkan pada diri Rasulullah untuk menjadi bagian dari pemimpin yang hadir pada kesempatan ini, agar memimpin kami untuk selalu berlaku arif, bertindak bijak, dan bertutur kata yang mendamaikan. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan semua pemimpin-pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita akan saksikan bersama laporan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Untuk tempat dan waktu dipersilakan Ibu Tinia Budiarti. DKI Jakarta, Bapak Wali Kota Jakarta Pusat, yang terhormat Kepala Dinas UMKM, Kepala Dinas Citata, yang mewakili para Kepala SKPD Provinsi DKI Jakarta, yang saya banggakan Ibu Rahmi Hazia, putri Bapak Ismail Marzuki, yang mewakili Bamus Betawi, Bapak Imbong, Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi Pak Haji Tatang, yang terhormat pimpinan PT Cempaka Wenang Jaya, yang terhormat pimpinan PT John Slang Lasal Indonesia, yang terhormat pimpinan PT Kervastindo, yang terhormat pimpinan PT Mayora, yang terhormat Ketua Akademi Jakarta Bapak Taufik Abdullah, yang terhormat Ketua Dewan Kesenian Jakarta Bapak Irawan Karseno, yang terhormat Ketua Yayasan Seni Budaya Jakarta Bapak Slamet Raharjo, yang terhormat Rektor Institut Kesenian Jakarta atau yang mewakili, hadirin tamu undangan yang berbahagia, para seniman, budayawan, serta rekan-rekan media yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya lah kita masih bisa berkumpul bersama dalam acara ini dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Bapak Gubernur yang terhormat, izinkan saya melaporkan pelaksanaan kegiatan revitalisasi kawasan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki. Pertama, perbaikan dan renovasi gedung Teater Jakarta, sehingga saat ini gedung Teater Jakarta tidak lagi mengalami kebocoran atap dan genangan di bagian basement 2. Yang kedua adalah revitalisasi gedung Graha Bakti Budaya guna meningkatkan fasilitas amenitas bagi pengguna maupun pengunjung, antara lain perbaikan plafon dan juga restroom.
Yang ketiga adalah revitalisasi Plaza Teater Jakarta ke lokasi baru yang lebih layak serta membangun jalur pedestrian mulai jalan dari Jalan Cikini Raya hingga Jalan Inspeksi Kali Ciliwung. Yang keempat adalah pembangunan kembali Masjid Amir Hamzah Taman Ismail Marzuki. Yang kelima adalah pembangunan website Taman Ismail Marzuki yang lebih interaktif sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi tentang acara di Taman Ismail Marzuki, serta proses penggunaan gedung pertunjukan dapat lebih transparan. Yang keenam adalah revitalisasi kios kuliner Taman Ismail Marzuki sehingga lebih nyaman dan indah untuk pengunjung. Yang ketujuh adalah penyusunan buku standar operasional pemeliharaan dan perawatan gedung teater sehingga dapat di-maintain dengan lebih optimal dan profesional. Pekerjaan perencanaan dimulai pada bulan Mei 2017, sedangkan pekerjaan fisik dimulai pada akhir November 2017, yang merupakan kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dan pihak swasta. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya mohon kepada Bapak Gubernur untuk meresmikan pelaksanaan revitalisasi serta memberi nama Plaza Teater Jakarta. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tinia, dan selanjutnya kita akan masuk ke acara penyerahan buku SOP dari PT John Selang Lasal kepada Ibu Tinia Budiarti selaku Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta. Untuk menyerahkan piagam kepada yang pertama, pada PT Mayora John Selang Lasal, pada pimpinan John Selang Lasal, diharapkan dapat ke depan. Dan yang ketiga adalah penyerahan piagam kepada PT Kervastindo. DKI Jakarta, Bapak berfoto bersama. Kami mengundang juga Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta di bidang pariwisata dan kebudayaan untuk ikut foto bersama juga. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan tali asih kepada ahli waris Ismail Marzuki yang akan diserahkan kepada Ibu Rahmi Aziza. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Tinia, Kepala Dinas Pariwisata, Pak Wali Kota. Yang saya hormati Bu Rahmi, bertemu lagi Bu Rahmi. Seluruh dari CSR. Ini yang paling montang-manting di lapangan, Pak Beni, Kepala Dinas Citata, Pak Irwandi yang menata PKL, ini para budayawan, para seniman, tokoh-tokoh semua, ini Pak Taufik Abdullah, alhamdulillah bisa datang, Mas Ramat Raharjo, siapa lagi? Mas Warseno, Mas siapa lagi? Mas Tatang dari saya lihat, Bang Tatang. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati,
syukur alhamdulillah pada hari ini revitalisasi kawasan Taman Ismail Marzuki sudah 90% lebih rampung. Karena enggak mungkin rampung 100% karena ada beberapa yang perlu dibenahi. Saya tadi sudah tinjau ke sana Pak Apil. Sudah hampir berapa? 49 tahun. Sejak tahun 68 Bang Ali Sadikin mendirikan Taman Ismail Marzuki. Kalau tidak salah tanggal bulan November tahun 1968, 10 November. Dan sekarang lagi ada pembenahan terus-menerus. Saya ingin mengingatkan kembali ke misi awal. Kenapa sih tahun-tahun itu, tahun 60-an, Bung Karno, Bang Ali Sadikin, itu mempunyai ide gagasan untuk membikin dan mendirikan Taman Ismail Marzuki ini. Sebetulnya pada saat itu menurut saya pendirian tim itu bukan ditujukan hanya pada saat-saat tahun 60-70-an, tapi justru manfaat faedahnya itu harus kita petik pada saat sekarang ini. Para pendahulu kita tahu betul bahwa salah satu tantangan bagi warga Jakarta, bagi kita semua adalah bagaimana kita bisa menciptakan, membangun masyarakat yang berbudaya. Masyarakat yang berbudaya adalah masyarakat yang beradab. Ada sentuhan-sentuhan budaya. Kekerasan-kekerasan dari sisi kekerasan, konflik dan sebagainya itu bisa didekati dan dilembutkan melalui budaya. Konflik politik, konflik masalah-masalah ekonomi, rebutan masalah-masalah ekonomi, perebutan masalah-masalah jabatan politik, itu bisa dilembutkan dengan kita membangun wujudkan budaya kita. Seringkali masyarakat yang sangat sibuk seperti Jakarta ini kemudian lalai akan nilai-nilai, maaf dalam tanda kutip, spiritual dari budaya ini. Seakan-akan lalai karena sudah terpengaruh atau termotivasi, terstimulus untuk mengejar kebahagiaan material, keuntungan material yang semuanya diukur dengan materi. Mereka lalai bahwa jiwa, bahwa spirit kita, jiwa kita itu juga butuh energi, juga butuh asupan. Dan asupan itu harusnya melalui budaya. Kalau kita pelajari, budaya itu lebih dulu ada dan hidup di warga masyarakat, di masyarakat kita. Sebelum masuknya agama, budaya masuk terlebih dahulu. Kita lalai dengan masalah ini. Nah, untuk itulah sebetulnya Taman Ismail Marzuki hadir. Sebagai satu oase untuk memberikan penyegaran kepada jiwa-jiwa yang goyah, jiwa-jiwa yang lapar, jiwa-jiwa yang gelisah. Itu kalau menurut saya mesti awalnya. Sekarang bagaimana dengan kita yang sekarang ini, yang ada kita sekarang ini, yang nanti akan mengelola tim, atau para budayawan yang nanti akan mengisi ya, dari Taman Ismail Marzuki ini. Ini tantangan Bapak Ibu sekalian. Sengaja selalu saya sampaikan, di penghujung akhir masa jabatan kami, zaman Pak Jokowi, Pak Basuki, dan saya, selalu saya tekankan bahwa sebaiknya yang kita wariskan bukan hanya bangunan-bangunan fisik. Bangunan fisik pasti kita wariskan. Tetapi yang lebih dalam daripada itu, yang kita wariskan adalah
nilai-nilai ini, sistem nilai ini. Sistem menilai bagaimana dengan keberadaan Taman Ismail Marzuki, kita bisa membangun keberagaman budaya se-Indonesia. Puncak-puncak budaya bisa kita tampilkan di Taman Ismail Marzuki. Sistem nilai bagaimana dengan kebudayaan itu, kita bisa bertoleransi satu dengan yang lain. Dan kita harga-menghargai satu dengan yang lain. Bagaimana dengan kekayaan budaya luhur kita, sistem nilai kita? Kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang benar, mana yang salah. Sistem-sistem nilai seperti ini kelihatannya sudah mulai luntur. Inilah yang dibangun. Sekarang saya sampaikan juga. Hasil dari budaya dan kesenian kita di masa lalu, sekarang abadi. Karya-karya Ismail Marzuki abadi. Karena karya-karya itu lahir dari jiwa yang dalam. Bukan hanya semata-mata karena persoalan materi, tapi persoalan menumpahkan jiwa yang dalam. Itu Bapak Adin yang saya hormati. Tentu saja saya sampaikan bahwa revitalisasi kawasan Taman Ismail Marzuki tidak boleh berhenti di sini, Pak Beni. Ini harus tetap diteruskan. Yang bagus. Tapi saya berharap dari Taman Ismail Marzuki inilah memancarkan nilai-nilai budaya kita yang leluhur tadi. Nilai-nilai budaya yang anti kekerasan, yang suka berdialog, yang menyelesaikan persoalan itu dengan kepala dingin, dengan kepala dingin dan hati yang terang, bukan dengan emosi dan caci maki serta demonstrasi yang kita hadapi terus-terusan. Yuk Bapak Saudara-saudara, bagaimana negara-negara lain sudah sangat peduli dan berlari untuk mensolidkan semangat budaya kita, tapi kita selalu berkelahi di dalam. Inilah satu momentum, sengaja memang saya bilang pada Pak Beni waktu itu sama Bu Tinia, Bu Tinia, Pak Beni, tolong kejar untuk revitalisasi Taman Ismail Marzuki kalau bisa selesai sebelum tanggal 15. Dan alhamdulillah hari ini sudah selesai dan siap untuk direvitalisasi. Saya juga berpesan pada Mas Baskara, Pak Baskara, arsiteknya ini ada datang nggak dia? Pak Bas, tolong nggak ada dia. Tolong ada. Saya bilang gitu, Pak Baskara itu ada. Ada, terima kasih Pak Baskara. Pak Baskara itu dulu yang kami minta untuk membangun, mendesain arsitektur museum dan perpustakaan Bung Karno di Blitar. Ya. Kenapa? Karena ya arsitek dari Pak Baskara ini itu syarat dengan apa yang tadi saya sampaikan, syarat dengan simbol-simbol, syarat dengan nilai. Simbol-simbolnya itu selalu 17, 8, 45, betul ya Pak ya? 17-17nya itu apa? Pokoknya itu ada 8, ada 45. Oh, 45 apa? Lampunya. Kemudian ada undak-undakannya punya 5, berarti Pancasila, betul ya? Nah, kita tanamkanlah di sini nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu di Taman Ismail Marzuki. Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga revitalisasi ini selesai. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan saya titip Jakarta. Harus kita cintai, harus kita rawat, harus kita bangun secara bersama-sama. Terutama kesenian dan kebudayaannya. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon. Lampu. Lampu.
Untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak Gubernur untuk berkenan membuka selubung patung Ismail Marzuki. Bapak-bapak. Pak Selamat tadi, Pak Taufik Abdullah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Soro. Ya, ini 8 ya? 8. Ini kayak yang kayak Pak Soro. Nah, ini di dalamnya ada ini, Pak. Di dalamnya ada lampunya. Kalau malam ya, kalau malam semua merah gitu. Malam nyala. Nyala. Di dalam ada lampu. Yang apa? Oh, yang di tempat itu. Iya. Ini berat berapa, Pak? 2 ton, Pak. 2 ton. Dari mana? Dari Pinang. Khusus tidak ini dengan korek tambah. Itu ya. Sama gitu ya. Saya berserta. Sudah mulai. Mana? Sudah nyala. Oh, karena masih terang. Kan kelihatan. Sudah nyala ini. Sudah nyala. Kalau malam enggak. Nyala apa? Oh ini Pak, ini pandangan dari atas. Ya, pandangan apa? Ini tidak nyala. Nyala ya. Itu biru. Bahaya nih, dua jarot ini kan. Satu aja. Satu aja nih. Ini. Ah ya.
Kayai. Bebas. Bu, mesra dong, Bu.